teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Laila Utami. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melihat jadwal kereta api di Taiwan dengan menggunakan HP. Dengan cara ini, kita bisa melihat kereta api itu berangkat jam berapa, kemudian tiba di tujuan jam berapa, harga tiketnya berapa, dan lain-lain. Sangat lengkap pokoknya. Oke, caranya sangat mudah sekali. Kita langsung saja ya. Oke, kita masuk ke browser. Kemudian di sini saya ketikkan Taipei Train Schedule ya, Taiwan Train Schedule ya, Taiwan ini. Kemudian kita klik yang paling atas ini. Oh ya, untuk memudahkan teman-teman, link ini nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi dan juga komentar paling atas. Oke, klik ini ya, Taiwan Railways ini ya. Klik di sini. Akan muncul seperti ini. Di sini saya gunakan yang versi bahasa Inggris ya, teman-teman, agar teman-teman lebih mudah untuk mengikuti. Ada versi lainnya yaitu versi Mandarin. Bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa Mandarin mungkin agak kesulitan. Oke, kita lanjutkan. Di bagian atas ini ada departure station, yaitu stasiun di mana kita berangkat. Cara ngisinya bagaimana? Kita klik ini, titik 3, strip 3 ini ya, klik di sini. Kemudian ini, pada county atau city, ini kita pilih kota mana kita berangkat ya. Dari kota mana? Misalkan kita dari Taipei City. Kita tinggal di Taipei, kita pilih Taipei. Yang kedua, station. Kita pilih stasiun tempat kita berangkat. Kita klik ini. Kita berangkatnya dari mana? Misalkan kita berangkat dari stasiun Taipei. Klik di sini. Kemudian ini, klik biru, confirm. Selanjutnya, kita isi bawahnya, arrival station, yaitu stasiun kedatangan, stasiun tujuan ya. Klik titik 3 ini, strip 3, klik di sini. Kemudian pilih kota tujuan kita, ini ya, county atau city. Klik di sini. Misalkan kita mau ke Kaohsiung ya, kita cari Kaohsiung. Kaohsiung City, klik di sini. Lalu kita pilih stasiun. Kita misalkan mau ke kemana ya? Ke Kaohsiung juga, atau mungkin kita mau ke ini, Gangshan ya, stasiun Gangshan. Klik di sini. Kemudian confirm. Oke, stasiun berangkat sudah, kemudian tujuan sudah. Kemudian kita pilih waktunya. Oke, di sini kita pilih tanggalnya ya. Misalkan kita berangkat tanggalnya hari Minggu ya, ini 2 Januari. Hari Minggu, klik di sini. Kemudian oke. Ini kan 2 Januari 2022. Ini hari Minggu. Kemudian waktunya. Kita mau berangkatnya jam berapa? Misalkan jam 7. Jam 7 pagi ya, kita isi 7. Ya, jam 7, oke. Ini lewati saja. Kalau misalkan jam 8, kita pilih ya, 8, begitu. Oke. Terus sampai jam berapa, ini bisa kita abaikan, nggak usah diisi. Kemudian ini, klik yang biru ini, permintaan. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Ini bahwa kereta dari Taipei sampai dengan Kaohsiung Gangshan yang berangkat pada Januari tanggal 2, 2022 jam 8 ke atas itu ini. Dari Taipei ada ini jam 9.17. Ini sampai di Kaohsiung jam 15.17. Jadi 6 jam. 6 jam, kemudian harga tiketnya ini 613. Terus tipe keretanya Xiguang Express 511 ya. Kemudian kita lihat lagi bawahnya ada nih, jam 10 ada lagi dari Taipei ke Gangshan. Ini lebih cepat ya, sampai sana cuma 4 jam 32 menit, tetapi tiketnya lebih mahal, yaitu 795.
keretanya adalah Zhejiang. Ya, jadi Zhejiang ini memang lebih cepat daripada kereta lokal atau Jiguang. Tetapi itu harga tiketnya lebih mahal. Kita geser ke bawah lagi. Ini jam 11.18 ada lagi. Ya, ini 6 jam 29 menit Jiguang, ya. Tiketnya 613. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali. Kita tinggal mengisikan stasiun kita berangkat, kemudian stasiun tujuan. Kemudian kita isi hari, tanggal, jam, itu saja. Nanti kita sudah bisa mencari kereta apa saja ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya. Kalau kita ingin mengulangi ya, kita klik ini saja. Amend the condition ya, mengubah kondisi. Nih, misalkan kita ganti, kita berangkat dari Tainan ya, kita ganti Tainan. Ya, kita pilih kota Tainan. Kemudian kita pilih stasiunnya. Kita berangkat dari Tainan juga. Confirm. Kemudian tujuan kita adalah Taoyuan. Kita pilih kota Taoyuan. Kemudian stasiunnya, kita pilih di stasiun mana. Misalkan Yangmei. Klik Yangmei, kemudian confirm. Oke, kemudian tanggalnya kapan? Misalkan kita ganti tanggal 3 Januari. Oke, jamnya misalkan jam 7 pagi ya. Oke. Kemudian ini all, kita klik. Kita geser lagi, kita klik ini. Mencari. Oke, teman-teman, kereta dari Tainan ke Yangmei sudah muncul ya. Ini ada jam 8.09 menit dari Tainan sampai Yangmei jam 13.01. 4 jam 52 menit ya. Ini Jiguang. Harganya 483 NT. Kemudian ada lagi jam 11.28 dari Tainan sampai Yangmei jam 15.57 ya. 4 jam 29 menit. Harganya sama, keretanya juga sama, Jiguang. Begitu seterusnya ya, teman-teman, sampai ke bawah. Oke, teman-teman, itu tadi bagaimana cara mengetahui jadwal kereta yang ada di Taiwan. Ya, kita bisa melihat harganya, kemudian lama perjalanan dan lain-lain. Untuk pesan tiket juga bisa ini ya, kita bisa klik order tiket. Atau mungkin teman-teman bisa beli di 7-Eleven, Family Mart, atau mungkin langsung ke stasiun-stasiun yang ada di kota teman-teman. Terima kasih, bertemu lagi untuk video berikutnya. Bye-bye.